Perhatian, ini adalah salah satu video untuk Bosmi Channel. Jangan risau, jangan panik. Ini bukan satu hack ataupun satu rompakan. Dan saya adalah salah seorang ahli Bosmi Team. Sekian. Tiba. Assalamualaikum. Hi guys. Sama aku lagi Badro dalam segmen Sembang Lebat. Okay, yang aku nak cakap hari ni adalah yes. Ada orang suggest kat aku. Suggest kat aku macam mana kita nak beli phone. Kiranya macam ada entry level, ada yang flagship, ada yang super top punya kan. So, aku nak ajar kat korang macam mana kita nak kenal dalam spek dalaman lah dalam phone ni. Okay, so macam mana yang korang nak beli phone tu, korang kena tahulah spek dalaman dia, yang itu ada chipset, processor dia orang guna apa. So, memory, lepas tu audio jack, lepas tu charger port dia orang guna type C ke, micro USB ke, lepas tu fingerprint, battery berapa besar ke tak, charger tu 18 watt ke, fast charging ke, lepas tu kamera lah. Kan, terutama kamera lah kan. First thing first, aku tak nak mention kat mana-mana pihak phone mana yang lebih okay, phone mana yang tak okay, phone mana yang lagi best. Aku tak nak mention sebab apa, sebab aku tak dapat sponsor sendiri pada brand-brand ni. Aku tak nak belah mana-mana lah. So aku cerita dulu spek macam mana yang korang patut beli lah. Untuk spek-spek ni aku tak tahu yang korang punya budget. Aku just buat secara umum lah. Mungkin ada yang 2,000 ke atas, mungkin ada 2,000 ke bawah, 1,000 ke bawah, 500 ke atas, mungkin kita tak tahu. So yang pertama, chipset ni adalah, ada beberapa jenama sebenarnya chipset ni. Macam processor dia orang guna selalunya, yang aku tahu MediaTek, Kirin, lepas tu Snapdragon. So macam iPhone punya, dia guna Bionic lah. So iPhone punya chipset lagi tinggi lah. Macam aku tengok sendiri dekat laman web, yang processor punya rank tu, Bionic paling atas, ke bawah dia Snapdragon, lepas tu Kirin, Exynos, Samsung, MediaTek, banyak lagi bawah tu lah. So korang boleh tengok, research dulu the processor ataupun chipset apa yang paling okey sekali yang korang nak, and then yang macam korang inginkan. So korang boleh search dekat website tu. Aku akan sediakan laman web dia orang ke bawah. Yang kedua, korang kena fokus dekat bahagian memory. Okay, so memory ni sama je macam komputer ataupun macam yang aku cerita lepas. Macam dia ada RAM dengan storage lah. So RAM dia korang pilih lah antara yang terbaik sekali, 4, 6 dengan 8. Banyak lah korang boleh buat kan. Sebab dia lagi smooth lah korang punya phone tu, tak ada lag ke apa kan. Storage ikutlah daily usage macam mana korang guna. Macam just korang main social media je ke, ataupun korang main game macam mak-mak selalunya guna, maybe dalam 32GB, 64 tu dah cukup. Macam kita yang remaja sikit, ada main game, ada apa ni, letak gambar banyak-banyak, video korang kena letak dalam phone tu kan. Macam aku tak tahu kan. So korang letaklah dalam 128 tu minimum lah korang kena ada. Macam korang ni yang remaja ni, so macam yang mak-mak tu tak apa, 64, 32 tak apa. Macam korang ni macam yang 20 tahun ke atas ni, memang wajib lah 128GB ke atas. 256 ke, 510 ke, tak kisahlah berapa banyak pun, asalkan lagi banyak lagi bagus. So yang ketiga aku nak tekankan ialah audio jack lah. So lubang audio jack tu penting sebenarnya untuk kita semua ni. Memanglah sekarang ni ada macam earbud, AirPods semua kan. Kalau macam yang korang tak ada duit nak beli earbud tu semua, guna je lah earphone yang wire tu yang macam biasa kan. So penting lah kan. Sebab apa? Sebab kalau kita nak main game, kita contohlah nak main game macam PUBG, takkan kita nak guna speaker biasa. Kita takkan dengar step-step orang daripada mana, daripada kiri ke kanan kan. So kita kena dengar guna earphone. So bila ada earphone, kenalah ada audio jack. So wajib eh. Bukan wajib lah, kira macam bagi aku wajib lah kena ada audio jack ni sebenarnya. So yang keempat adalah bagi aku penting juga lah, charger port. Charger port ni antara tiga lah. Satu lightning cable, satu micro USB, satu lagi type C. So bagi aku, aku akan pilih type C lah. Sebab type C ni sekarang ni dah support fast charging. Pro USB ni dia gandang sikit lah, so dia tak ada fast charging. Better korang ambil yang type C. Carilah pun apa-apa yang gunakan type C. Sekarang ni pun dalam 500 ke atas pun dah ada lah type C. Yang guna fast charging 18 watt ke atas. Yang kelima adalah fingerprint. Sebab apa aku cakap pasal fingerprint kan? Sekarang kita nak mudah. Kita nak senang. So takkanlah korang nak guna postcode tu lagi kan? Nak guna nombor tu lagi kan? So korang kena gunalah fingerprint korang. So sebab senang. Sebab bila korang tekan, terus buka. Dia tak payah nak slide dulu ke apa, dia terus buka. Lebih mudah lah kiranya. Macam kalau korang tengah drive ke, masa dekat traffic light ke, korang nak buka first jam, nak tekan nombor tu kan,
leceh lah. So bila korang dah fingerprint, lagi senang, lagi simple. Okay, yang keenam adalah bateri dia lah. Bateri, capacity bateri yang berada dalam phone tu sendiri. Aku jujur cakap, sekarang ni 4,000 tak boleh guna dah. So kalau korang dapat cari 4,200, 4,300, 4,500, 5,000 lebih baik sebenarnya. Sebab apa, 4,000 sekarang ni bagi aku tak cukup untuk daily use aku sebenarnya. Aku sarankan korang pilihlah 4,200 ke atas dia punya capacity bateri tu. Lebih memudahkan korang lah. Tak payahlah buat power bank ke apa kan. Sebab ya, Android tak payah power bank sebenarnya. Tak payahlah iPhone. Korang rasa apa? Yang ketujuh adalah charger itu sendiri. Okay, charger ni korang carilah charger yang fast charging type C. Kau cari je yang fast charging. Aku sarankan korang cari yang 18 watt ke atas. So kalau tak ada, sekarang ni banyaklah 18 watt ke atas. Macam aku tak sebut. Okay, sekarang ni memang banyak 18 watt ke atas. Lebih RM500 ke atas pun dah ada dah 18 watt. Sekarang pun dah ada yang terbaru 18 watt, 25 watt, 30 watt. Sekarang dah masuk 65 watt. Sekarang ni aku rasa dah latest dah 65 watt kan. Maybe dalam setengah jam pun dah cukup dah 100 kan. Better cari yang fast charging. So lebih senang sebenarnya. Bila korang dah pakai bateri yang besar, korang kena cari fast charging. Kalau tak synchronize dulu ni, susah kan. Nanti macam korang nak cepat ke apa, dah lah bateri besar, tak fast charging, susah. So korang kena cari fast charging, bateri besar. So synchronize, baru enam. So okay, pasal kamera. Kamera dekat phone ni. So kamera dekat phone ni, aku rasa aku tak pro sangat buat kamera dekat phone ni sebenarnya. Okay, at least kamera depan tu korang just ada 16 megapixel, and then yang belakang tu 64 megapixel. So dah cukup dah sebenarnya kalau korang nak tengok gambar, just selfie, update status kan. Boleh lah daripada tak ada. Okay, kalau macam korang tertanya-tanya, macam korang nak beli phone ni, tapi korang macam ragu-ragu nak pilih yang A ke yang B, korang boleh comparekan phone dua ni. Korang boleh comparekan dekat gsmarina.com. So nanti aku akan sertakan link dekat bawah. Korang compare je, dia akan sertakan phone A dengan phone B tu sebelah-sebelah. So korang boleh compare prosesor apa dia guna, bateri macam mana, chipset macam mana, lepas tu type C ataupun micro USB ke, lepas tu macam-macam lah korang tengok kat situ. Kat situ lah aku boleh cerita sedikit sebanyak tentang phone yang macam mana korang nak beli phone untuk tahun 2020 ni, ataupun tahun-tahun yang akan datang. Aku harap bermanfaat lah untuk korang. So yang macam mana korang rasa bermanfaat tu, bolehlah subscribe dekat bawah. Di setiap kejayaan lelaki, ada lelaki di belakang. So itu sahaja daripada aku dalam segmen Sembang Lebat. So bye guys.